Nah, sekarang kita mau coba ke rumahnya ya. Nah, ini guys, modelnya kayak gini, satu rumah gini. Tuh, ya. Asik juga ya, bisa diumbar ayam itu. Kalau ayam ketawa asik kayak ini. Pokoknya mantep. Ini modelnya seperti ini. Ya. Itu kayak entah itu kecil modelnya lebih kecil ya. Tipe-tipenya lupa ada berapa tipe gitu. Itu kayak tempat makan sebelah sana. Nanti kita bisa breakfast di situ. Kita juga punya pantai pribadi ya. Jadi pantainya nggak nyampur-nyampur dengan orang lain. Gitu ya. Nah, ini juga sebelah sini ada. Di sini bisa kelihatan lebih jelas view-nya. Aha, ini tempat makannya. Adem, pas cuacanya juga lagi nggak begitu panas dan nggak hujan, jadi enak banget. Kita mau coba ke kamar. Maaf ya, terpaksa injak rumput, aksesnya terhalang. Nah, ini dia tempat kita. Welcome to the Glamping Life Resort. Ini dia kamarnya. Ini bapak yang bantuin tadi, makasih pak. Ini ada tempat buat duduknya. Ini ada TV yang langsung ngarah ke tempat tidur dan kasurnya. Cuacanya, suasananya model begini ya. Jadi kayak ada model seperti ini. Atapnya dibikin kayak model tent, kayak model tenda. Sini ada buat gantung-gantungnya. Ini AC-nya ditaruhnya di sini AC-nya. Nggak langsung nyorot ke badan kita ya. Nah, kalau lihat kamar mandinya nggak? Pintunya pintu dorong nih. Pintu itu dikit. Kita buka yuk. Sadap. Nah, ini dia. Ada wastafel. Nggak ada bathtubnya, nggak ada. Jadi cuma pancoran aja ya. Apa shower? Cuma soalnya Indo Betawi banget pancoran, pancuran. Ya, ini showernya kayak yang di rumah juga, cuma dia model begini. Seperti itu. WC-nya WC duduk. Gak eco flush. Buat gantungan ini. Ini buat kasetnya. Kawalnya dua. Hair dryer. Ini udah ada water heater pastinya ya. Dikasih apa nih? Shampoo. Satu lagi. Body wash. Oke. Kita coba keluar lagi yuk. Kita lihat pantainya. Bu, mau ikut gak bu? Pantai bu. Ayo bu. Ya, kita pakai sandal jepit dulu. Nanti dulu sayang. Oh, ini kita bisa jemur-jemur pakaian di sini. Kita dikasih jemuran baju di sini. Lihat kan modelnya? Model kayak atap tenda. Kita lihat sisi atas ya. Top view-nya kita lihat. Nah, seperti ini. Nanti kayak kalau malam lebih cakep lagi, bener-bener kayak model di perkemahan gitu. Cuman perkemahan modern dengan dia udah ini ya, coran ya. Nah, tapi ini tetap alasnya. Bagian luarnya kasih ginian, dia ada resletingnya, zipernya gini. Ada tempat makannya. Dari ke situ nanti kita ke pantai. Nah, ini tempat makannya. Makanya di sini. Kita pas malamnya di situ nanti. Saat ini masih kosong, mungkin baru nanti mungkin ada coffee break atau tea time, kita nggak tahu jam berapa, belum dikasih tahu, mungkin sore kali jam 5an kali ya. Di ujung dari tempat makan ini, kafenya ini masih ada kayak barnya gitu. Ini barnya. Oke, dan sini ada swimming poolnya. Swimming pool.
Nah, ini dia. Ini pantainya. Ada penyewaan jet skinya ya. Duh. Kalau nggak salah tadi 750.000 per 30 menit. Di sana ada playground. Ini pantainya. Bapak lagi ngapain tuh, mancing apa ya? Asik juga. Coba balik ke kamar lagi. Kita lihat di kolamnya, swimming poolnya. Ini pantainya tadi. Ini apa nih? Kita lihat sebagian sini yuk. Nah, ini ketapang apa? Ketapang dek. Mungkin ini pohon ketapang ya, jadi namanya ketapang dek. Ini buat santai-santai sore. Itu jet skinya, itu playgroundnya sebelah sana. Ada banana boat juga. Ini banana boat. Kalau banana boat belum ditanya berapa harganya. Oke, kita balik kamar. Nah, ini. Ini apa ya? Ini kayak tempat medisnya deh. Oh, kantor nih kantornya. Nah, di sini ada penunjuk-penunjuknya lagi. Jadi ini rumah nomor 17 sampai 33 sebelah sini. Nah, ini di setiap itunya juga ada nomornya lagi. Kayak ini nomor 21. Yang situ nomor 20. Kita cari kamar kita, ini nomor 25. Oke. Ini nomor 26. Ini kalau malam kayak cakep nih. Nanti malam kita lihat ya. Kita update lagi nanti malam seperti apa. Nah, ini kayak ada gangnya gini masuk. Kamar kita kayak sebelah situ tadi ya. Suasananya asri banget. Izin, Pak. Pada kemana nih? Kita pada kesana kayaknya. Coba kita susul, mungkin mereka udah nyampe pantai kayaknya. Kita coba samperin yuk. Gimana mereka nih? Tapi foto-foto juga cakep ya, pohon ininya ya. Pemandangannya, pohon kelapanya keren banget kayak di lukisan. Thank you.